Halo guys, selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di Surya Malia Channel. Pagi ini memang spesial karena kebetulan hari Minggu ada satu di YouTuber saya permintaan untuk mereview Vespa hitam saya ini. Guys, selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di Surya Malia Channel. Oke, bagi Anda yang ingin memiliki Vespa Sprint, nonton video ini karena video ini saya akan dapat menjelaskan ke kalian setelah pemakaian Vespa Sprint ini selama hampir kira-kira 4 bulan ya. Oke, ikutin videonya. Oke guys, ini dia penampakan Vespa Sprint saya setelah hampir kira-kira 4 bulan ya. Kalau kalian lihat di depannya ada yang aneh nggak ya? Ini ternyata itu platnya dibuka sama anak saya sementara karena katanya biar looknya kayak luar negeri gitu katanya. Tapi ini ya, jangan ditiru ya, tapi ini mesti saya juga bilang sama dia biar dipasang aja, biar aman di jalan. Oke, kita mulai dari depan ini. Anda sudah lihat itu tidak ada platnya. Kemudian di sini dia sudah ganti ini remnya, ini sudah diganti. Ini aftermarket. Ini juga pegangannya saya sudah diganti. Kemudian kalau kalian lihat di bagian depan juga masih standarnya, hitamnya masih standarnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ini. Bagian tengah ini, jadi bagian tengah tidak terlalu banyak diparisiin, jadi memang seperti ini keadaannya. Kemudian mesin-mesinnya masih tetap standarnya, semua standarnya ini. Dan yang menarik itu di bagian spakbor belakang ini sudah diganti sama anak saya pakai karbon gitu. Nah, ini sebagai informasi platnya sudah datang, jadi 3 bulan yang lalu sudah datang platnya yang asli. Nah, yang paling krusial di sini tuh ini. Jadi dia ganti knalpotnya menggunakan Shijiro. Shijiro. Jadi karena anak saya ini lebih suaranya garang. Ya, gitulah ya seleranya anak muda ya. Tapi overall ya ini masih looknya masih standar. Seperti ini. Jadi kira-kira ini tidak banyak perubahan-perubahan yang dilakukan karena memang motor ini memang dipakai motor harian dan seperti inilah keadaannya setelah 4 bulan dipakai sama anak saya ke sekolah ya. Oke, sekarang kita coba depan. Nah, ini sini juga masih standarnya semua. Nah, kelihatan sangat mewah ya. Nah, ada sistem ABS-nya berfungsi dan ini baru jalannya cuma 1550. Sedikit. Kita sekarang dengarkan suara. Oke, mungkin itu dulu cerita saya pagi ini buat kalian semua dan bagi teman-teman yang ingin mereview sesuatu motor atau mobil yang kalian suka, tolong tulis di komentar, nanti saya akan buat buat kalian semua. Oke, itu dulu. Terima kasih sudah nonton video saya. Bye bye.